Are you ready, kids? It's about to get ugly. Baru je sekejap tadi, Zah baru lepas tengok cerita Hantuang kan. Sebuah filem keluaran Aifa Pictures. Pengarah ni adalah Ahmad Idham. Okay, first of all, before Zah masuk kepada filem tu, Zah nak clearkan something up. Zah pernah jumpa Ahmad Idham ni masa tahun 2014 tu. Masa tu ada program Islamic Media Conference apa tak. Zah sangat admire dia. Dia sangat seorang yang positive minded and dia banyak idea lah untuk perfilman Malaysia ni semua. Zah respect dia on that level. But then Zah takkan campur adukkan benda tu dengan review Zah untuk filem Hantuang ni. Okay, first of all, babi lah, sial lah. Aduh, kau faham tak? Daripada mula sampailah akhir, Allah, pekat telinga aku, kau tahu tak? Aduh, aku tak tahu apa masalah dia. Sound dia, sound filem ni, aku, ya Allah, kenapa dia? Okay, ni adalah first time Zah pergi tengok dekat TGV. Sebab dekat TGV tu je yang ada Hantuang kan. Aku ni pekat, kau tahu tak? Dengar daripada mula sampai habis. Apa kena dengan korang ni? Korang takkan tak review dulu filem ni sebelum pergi release kat Powergam? Aku cukup, kau faham tak? Ni bukan masalah Aceh tau. Aceh, okay, aku faham. Suara dia memang nyaring. Kalau dia menjerit ke apa, memang sakit telinga. Tapi masalahnya dia tak menjerit pun aku sakit telinga, kau tahu tak? Tengok cerita ni. Aku jadi macam, tajam sangat sound Powergam ni. Aku rasa bukan masalah Powergam tu. Kalau Powergam tu masalah, tak ada orang pergi TV ni. Kau ingat lagi tak masa aku review cerita Badang, yang aku ada bagi masalah sound mixing dia, di mana Fasha Sandar bercakap tak dengar, tiba-tiba Ali Syukri bercakap kuat nak mampus. Okay, filem ni adalah Ali Syukri tengah menjerit aku the whole time. Kau faham tak? Kau jadi sakit telinga nak dengar, kau tahu. Masalahnya filem tu sendiri. Okay, fine, tak apa. Sound dia aku dah pergi mampulah, aku pindah belakang sekejap. Aku tak faham kenapa genre dia komedi seram. Seram tu ada, tapi komedi dia macam, doesn't make sense. Macam mana nak kata? Mungkin silap aku kot, aku tak faham apa lawak dia kan. Tapi bila aku tengok audience yang lain, hall tu almost dipenuhi dalam 1/4 daripada the whole seat kan. So aku boleh nampak lah orang-orang semua kan. And surprisingly, aku tak gelak tau bila nak sampai lawak dia kan. Macam tak sampai. Tapi ada juga orang yang gelak secara tiba-tiba. Aku macam, lawak ke? Macam tu. So aku tak faham kenapa dia bagi genre komedi seram. Bagi aku tak lawak langsung. Seram tu ada, memanglah hantu kan. Mana tak seram. Kena pula hantu Nusantara ni kan. Hantu rambut panjang ni lah, dengan pocong ni lah, memang seram lah. Tapi bagi aku macam, mana celah mana lawak dia? Adalah sikit dia. Aku gelak time ujung-ujung ke, time dah nak habis. Itu lagi satu masalah tu. Dan dengan ujung tu je aku gelak. Okay, lagi satu. Kau buat cerita komedi seram, tapi kenapa tengah-tengah tu tiba-tiba ada macam Bollywood menyanyi bagai bercinta bagai? Aku macam, what? Berapa lama ya scene tu lama agak kan? Dalam 5 minit scene tu. Kau faham? Aceh tengah bercinta dengan watak perempuan ni, Nuristina kot pelakon dia. Berlakon dalam filem tu, menyanyi dekat mall. Aku tak faham kenapa berkena ada dalam tu. Ini cerita komedi seram. Yes, komedi. Tapi apa yang lawaknya tentang menyanyi dekat mall macam Bollywood bagai semua? Aku macam, aku tak boleh nak hadam. Aku macam, okay, letak tu tepi dulu. Lakonan setakat ni aku tak ada problem. Okay je doang. Tak adalah wow sangat. Aku just macam, jangan boleh berlakon. Banyak tau aku nak sentuh, tapi macam tiba-tiba dia blank. Okay, aku nak clear satu benda. Aku memang tak ada pengalaman dalam membuat filem. Tak ada pengalaman langsung dalam sinematografi semua tu. Tapi aku just bagi review aku sebagai seorang audience yang membeli tiket, okay, sebanyak RM18 dekat TGV. Aku beritahu korang kenapa aku pergi tengok cerita Hantuangan ni. Okay, bukan aku nak support Ahmad Idham, bukan aku nak support Aceh, bukan aku nak support industri filem Malaysia. Tapi sebab seminggu sebelum ditayangkan, Ahmad Idham ada keluarkan statement. Ahmad Idham kecewa hanya 29 panggung tayang Hantuangan. Okay, dalam kes ni, dia menyalahkan skim wajib tayang. Aku tak tahu apa struktur skim wajib tayang tu. And dia menyalahkan orang-orang yang dalam skim wajib tayang membenarkan sebanyak 29 panggung wayang je tayangkan cerita Hantuangan ni. Okay, sekarang aku dah tahu kenapa. Kenapa dia orang just bagi 29 panggung je? Sebab filem kau kualiti, ya Allah. Nak kata kualiti grade B pun aku tak tahu nak cakap betul ke tak. Ni grade B ke? No, this is totally worse. Grade C, grade D aku rasa. Kalau ada grade E, grade E lah. Aku rasa macam, ya Allah, terkuk ni filem ni. Aku bukan tak nak support. Aku support cerita Malaysia. Lee Chong Wei, KL Special Force, semua tu aku support.
tahun lepas cerita Munafik, Desolasi, apa lagi filem dulu, Ola Bola, Polis Ibu, aku support. Tapi aku tak tahu Malaysia ni mungkin ada dua pathway ke. Satu memang betul-betul nak buat filem, satu lagi nak menjahanamkan industri filem. Aku rasa cerita ni menjahanamkan industri filem, betul tak? Bukan cerita hantuangan saja, tapi sebelum-sebelum tu memang daripada produksi Metro Wealth semua tu, memang aku rasa memang, ya Allah, kenapa dia orang keluarkan filem-filem macam ni? Bukan tak ada kualiti. Kualiti tu macam tak ada. Filem ni kau boleh jadikan dalam masa sejam punya, kau tahu tak? 60 minit je. Tapi drag sampai 1 jam 40 minit. Allah, aku rasa macam nak seksa duduk dalam filem, duduk dalam panggung. Engkau menyalahkan skim wajib tayang, menyekat kau untuk buat tayangan di seluruh Malaysia. Tapi kau tak sedar, kau tahu tak? Filem kau hampir lah. Filem kau, ya Allah. Aku, sorry lah, Ahmad Ilham. Aku respect kau dulu. Tapi bila kau keluarkan filem macam ni, itu belum masuk. Aku tak tengok cerita Mr. Serenda, Cinderella tahun lepas. Aku tak tahu cerita tu macam mana kan. Aku just tengok hantuangan ni. Ya Allah, kenapa kau teruknya lah eh. Kau menyalahkan orang, tapi kau tak sedar kau buat filem tu. Memang layak lah tu. Itu pun aku rasa diorang bagi kasih, diorang bagi consideration ke tu tak. Ambil lah 29 panggung ni je. Itu pun aku rasa diorang dah bagi hati tau, bagi 29 panggung. Kalau aku tengok filem tu, ya aku haramkan tau. Aku tak bagi kau tayangkan filem ni. Dah lah dalam filem tu menayangkan kepercayaan kepada tahyul tu satu. Kau jadikan tu sebagai solusi untuk filem kau ni. Sedangkan ada je solusi lain yang tak payah kita fikir pasal tahyul. Tapi kau pergi juga letak bomoh kat situ, pergi tak nak jaga nanti spoiler. Tapi kalau aku tak bagi spoiler pun, kau bukannya tengok filem tu kan. So macam alah tak, memang bos. Tolonglah penggarah-penggarah dalam Malaysia ni, bagilah orang-orang muda buat filem. Aku macam tengok macam keluarga Yusof Aslam. Yusof Aslam tu producer je. Pengarah dia anak-anak dia. Orang muda, 25 tahun, 20 berapa tahun. Siapa-siapa tu aku tak tahu berapa umur. Tapi dia bagi orang muda buat. Ramai kat luar sana yang aku kenal belajar sinematografi, yang kehausan, perlukan dana, perlukan support kat diorang untuk diorang buat filem diorang. Tapi tak, korang just buat untuk filem korang. Profesor Madia Irazak Mohaidin, tu satu lagi. Kau lagi Ahmad Ilham, buat lagi. Aku tak faham tu lah kau ni. Kau menyalahkan apa skim wajib tayang tu dengan agenda apa, agenda tersendiri, tak melaksanakan apa agenda kerajaan. Butuh lah kau. Kau menyalahkan orang, filem kau pun macam sampah tu lah. Cukup lah tu bebel, dah 13 minit dah ni video ni. Last but not least, aku bagi verdict. Dapat dia bagi 5 star dan ada bagi 5 shit dekat Badang kan. So itu adalah apa rating system Zah. So 5 star ataupun 5 shit. Untuk filem ni Zah bagi 3 shit. Fuck you. Tapi kalau kau boleh hadap, rasa macam telinga kau tu kebal, duduk lah, pergi lah tengok. Tak lang, pergi lah tengok. Dah, tu je. Thank you. See you again.